Pasukan Hezbollah kembali meluncurkan rentetan serangan ganas ke posisi Israel pada Selasa 24 September 2024. Dalam operasinya, Hezbollah menghujani peledak Angkatan Laut Elit Israel yang menjadi pasukan terkuat Israel. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan di wilayah Atlit dan Nevian menggema untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya menargetkan unit elit Angkatan Laut Israel Sayyid 13 di pangkalan Atlit yang terletak di selatan Haifa, yang mana Angkatan Laut Israel itu dianggap sebagai unit khusus tingkat atas dalam pasukan kedudukan Israel. Unit ini dianggap sebagai salah satu dari tiga pasukan khusus paling penting di antara jajaran IDF yang menjalankan peran penting dalam Perang Gaza. Hezbollah mengaku menembakkan setidaknya 18 serangan dengan melibatkan segerombolan pesawat nirawak ke posisi Angkatan Laut Israel tersebut. Hezbollah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan keruntuhan. Selain itu, sirine peringatan menggema di wilayah Atlit dan Nevian untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir.